Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Dan dia bisa salah, bisa benar. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah, bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan, perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tenteram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahab itu di Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab.